Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi persamaan linear satu variabel, tapi ini soal variasi ya. Jadi saya jelaskan. Soalnya adalah jumlah tiga bilangan genap berurutan adalah 126. Nah, bilangan genap itu 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pokoknya kalau dibagi 2 itu enggak ada sisanya atau habis dibagi 2. 0 bagi 2 dapat 0, 2 bagi 2 dapat 1 pas. 4 bagi 2 dapat 2, 6 bagi 2 dapat 3, 8 bagi 2 dapat 4 dan seterusnya. Itu genap. Kalau ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Kalau dibagi 2 sisa 1. Nah, ini bagi 2 misalkan dapat 1 sisa 1. 5 bagi 2 dapat 2 sisa 1. 7 bagi 2 dapat 3 sisa 1 dan seterusnya itu ganjil Nah sekarang Jumlah tiga bilangan genap berurutan Adalah 126 Apabila bilangan genap pertama 2N e, Genap pertama Yang A ini berarti ya Genap pertama itu 2N Lihat Genap pertama ke genap kedua itu Ke genap ketiga ini Misalkan ini pertama selisihnya 2 kan atau ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, artinya kalau bilangan genap pertamanya itu sama dengan 2n maka genap yang kedua berapa? 4n bukan 4n 2n plus 2. Plus 2. Oke, berarti yang genap ketiga adalah 2n plus 4 kayak ini. 2 menjadi 4 ditambah 2 2 menjadi 6 ditambah 4 Atau dari ini 12 14 Lalu 16 Ini kan urut Genap yang urut Ini ke bilangan kedua ditambah 2 Ini ke bilangan ketiga ditambah 4 Sama kayak ini Sekarang nyatakan bilangan genap kedua dan ketiga dalam NU NO Ini sudah jawabannya ini 2N plus 2 Genap ketiganya 2N plus 4 Kemudian yang B tentukan ketiga bilangan itu. Nah, ada pernyataan di sini jumlah tiga bilangan genap berurutan 126 berarti 2n ditambah dengan 2n plus 2 ditambah dengan 2n plus 4 ini berurutan itu hasilnya sama dengan 126. Nah kurungnya saya buka ini menjadi 2n 2n plus 2 2n plus 4 126. 2n tambah 2n 4n 4n ditambah 2n 6n nah ini 6n kemudian 2 ditambah 4 plus 6 sama dengan 126 biar 6 nya hilang atau menjadi 0 maka ini saya kurangi 6 yang kiri kanan juga saya kurangi 6 ini menjadi 6n ini menjadi 120 biar menjadi n saja ini saya bagi 6 ini juga saya bagi 6 ini menjadi n 120 bagi 6 12 bagi 6 itu 2 Ada nolnya berarti 20 Pertanyaannya tentukan ketiga bilangan itu Bukan N ya Bilangan pertama Pertama itu sama dengan 2 kali N 2 kali 20 Sama dengan 40 dia Berarti bilangan kedua Sama dengan 42 Bilangan ketiga Sama dengan 44 Seandainya kita jumlahkan 0 tambah 2 tambah 4 6 4 tambah 4 tambah 4 12 Menjadi 126 Jadi bilangan itu adalah 40 42 sama 44 Nah demikian soal variasi tentang Persamaan linear satu variabel Tentang ini bilangan-bilangan ya Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar Terima kasih Semoga bermanfaat Amin